Yang kedua, ini urusan 2024. Yang kedua, tadi urusan legislatif. Sekarang urusan capres dan cawapres. Saya mau bertanya, P3 ini calonnya siapa sih? Karena di sini hadir semua, hadir semua di sini. Calon-calon presiden dan wakil presiden. Yang saya kenal ada Pak Prabowo. Yang saya tahu juga ada Pak Erick Thohir. Yang saya tahu juga ada Pak Sandiaga Uno. Yang saya tahu juga ada Pak Mahfud MD. Saya hampir lupa, juga ada Pak Mas AHY. Dan tentu saja juga ada Ketua Umum P3. Masih ada yang belum saya sebut dan lagi. Yang hadir. Jadi yang paling penting adalah saya titip tahun 2024 ini tinggal setahun, karena coblosannya di bulan Februari, ini sudah juga bulan Februari. Saya hanya titip kita semuanya untuk tetap menjaga stabilitas politik, stabilitas keamanan, karena ini untuk saat ini sangat penting dan sangat diperlukan sekali.